Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Silva Febriana dalam TV Itus. Hari ini tanggal 4 Februari 2016, SMP itu sedang kedatangan tamu dari MI Darul Hikmah Kota Cirebon. Yang sedang mengadakan kunjungan untuk melihat-melihat situasi dan kondisi yang berada di Itus Jalaksana Kuningan ini. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari MI Darul Hikmah Cirebon. Ya. Maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar, kami dari Itus TV akan mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Alwi. Oh iya. Apa tujuan Bapak berkunjung ke SMP Itus bersama siswa-siswi MI Darul Hikmah? Ya, tujuan dari kunjungan kami siswa-siswi MI Darul Hikmah Cirebon ialah ingin melihat kondisi atau ingin mengenalkan kepada siswa dunia pesantren itu seperti apa. Nah, yang kebetulan yang kami bawa adalah kelas 6. Jadi diharapkan ketika mereka lulus, mereka bisa masuk ke dunia pesantren. Bagaimana kesan pertama ketika Bapak berkunjung ke rumah? Ya, kesannya kami merasa senang dan disambut dengan hangat oleh keluarga besar Itus. Di lingkungan pondok pesantrennya yang memang asri, ya, bersih, dan udaranya pun sejuk. Ditambah dengan lagi dari ustazanya atau dewan gurunya dan siswanya memang yang ramah. Ditambah lagi setelah kami lihat presentasi tadi, begitu banyak prestasi yang dinilai oleh siswa-siswi SMP Itus. Ya. Menurut Bapak nih, apakah siswa-siswi merasa antusias ketika akan berkunjung kemari? Ya, dari siswa-siswi MI Darul Hikmah sangat antusias untuk berkunjung ke pondok pesantren itu. Terbukti mereka secara antusias datang ke sini dan sekaligus mereka antusias sekali ketika akan diajak ke Curug Cidomba. Apa pesan dan kesan Bapak terhadap SMP itu? Ya. Semoga SMP itu menjadi sekolah yang berwawasan Islam, mencetak generasi Islam yang tangguh dan menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan mewawancarai dua siswi akhwatnya yang sedang berada di sini. Assalamualaikum deh. Ini kami dari Itus TV. Kami dari mau mewawancarai adik-adik di sini. Gimana kesan-kesan adik pertama kali berkunjung ke sini? Senang. Senang. Baru pertama kan ke sini? Ya. Oh. Ya. Apa tujuan adik datang kemari? Melihat sekolah. Melihat sekolah. Semoga ini ya antusias kalian ke sini. Apa pesan pesannya deh? Bapak jangan malu-malu. Ya udah. Dari siapa? Dari Cirebon. Makasih ya buat waktunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Silva Febriana, Itus Kuningan melaporkan. Salam Itus Juara.